Rakyat Malaysia, khususnya anak jati negeri Perak Darul Rizwan, sememangnya merindukan pemerintahan dan kepribadian tinggi almarhum Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah, ibni almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah, Sultan Perak yang ke-34. Almarhum Baginda telah mencapai beberapa kejayaan yang membanggakan pada usia muda. Baginda memulakan kerjaya sebagai magistrate kelas 1, iaitu peringkat paling bawah dalam bidang kehakiman negara. Kemudian pada umur 37 tahun, Baginda dilantik menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Malaya pada 1965. Perlantikan jawatan tersebut menjadikan Baginda sebagai hakim termuda dalam sejarah kehakiman negara-negara Commonwealth. Kerjaya Baginda meningkat naik dengan menjawat jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan serta kemudian sebagai Hakim Besar Malaya. Pada tahun 1982, Baginda mencapai kemuncak kerjaya yang paling tinggi dalam bidang kehakiman apabila dilantik menjadi Ketua Hakim Negara dengan menggantikan Tun Muhammad Sufian Hashim yang bersara. Raja Azlan diputerakan pada 19 April 1928 di Kampung Manggis, Batu Gajah. Baginda merupakan putera kepada Sultan Yusof Izzuddin Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-32. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Kerajaan Aliran Inggeris di Batu Gajah. Kemudian Baginda melanjutkan pelajaran di Kolej Melayu Kuala Kangsa. Oleh kerana minat Baginda dalam bidang undang-undang sangat mendalam, Baginda meneruskan pengajian ke Nottingham University di United Kingdom dan mendapat ijazah sarjana muda undang-undang pada tahun 1953. Pada tahun berikutnya, Baginda disahkan menjadi ahli dalam The English Bar oleh The Honourable Society of Lincoln's Inn. Pada tahun 1983, Raja Azlan dilantik sebagai Raja Muda Perak oleh Sultan Perak ke-33, Sultan Idris Shah. 6 bulan kemudiannya, Raja Azlan mewarisi takhta Sultan Perak yang ke-34 berikutan kemangkatan Sultan Idris Shah pada 3 Februari 1984. Baginda ditabalkan secara rasmi pada 9 Disember 1985 dengan menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Dalam pada itu, Baginda juga pernah menjadi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-9. Pada 26 April 1989, Sultan Azlan Shah telah melafaz sumpah jawatan di Balai Rung Seri Istana Negara. Baginda memegang jawatan sebagai Ketua Negara selama 5 tahun dan sentiasa diingati sebagai Yang di-Pertuan Agong yang berjiwa rakyat dan berpendidikan tinggi. Rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita kemangkatan Sultan Perak pada 28 Mei 2014 pukul 1.30 tengah hari. Almarhum Baginda berumur 86 tahun, memerintah negeri Perak dan jajahan takluknya selama 33 tahun. Jenazah almarhum
dimakamkan di Makam Diraja Al-Ghufran Bukit Candan, Kuala Kangsa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruh almarhum. Al-Fatihah.